Kita tentu pernah punya masalah, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Masalah dari kehidupan kita pribadi maupun masalah dari pekerjaan kita. Semua masalah-masalah itu tentu akan mengganggu emosi dan pikiran kita. Dan ketika emosi dan pikiran terganggu, semua hal dalam kehidupan maupun tubuh kita juga akan terganggu. Karena itulah, saya mempersembahkan sebuah teknik sederhana untuk berdamai dengan pikiran dan emosi. Teknik itu saya namakan Detox Emotion. Dalam Detox Emotion, kita akan mengembalikan fungsi tubuh kita secara alami. Kita akan mulai dari menata nafas kita kembali, karena nafas akan mempengaruhi seluruh fungsi sel, metabolisme, dan sistem kesehatan di tubuh kita. Emosi akan kita budayakan agar dia tidak menyebabkan kerusakan-kerusakan atau hambatan, baik secara mental maupun kerusakan-kerusakan fisik. Di dalam membudayakan emosi, salah satu teknik yang dilakukan di dalam detox emotion adalah mengoceh. Mengoceh merupakan pembudayaan emosi agar kita selesai dengan segudang kata-kata yang tidak bermanfaat di dalam pikiran kita. Karena kita bukan apa yang kita rasakan, kita bukan apa yang kita pikirkan. Tapi kita mempunyai keputusan, kita akan memikirkan apa dan kita akan merasakan apa. Detox emotion secara umum dikenal dengan stress management. Ini bukan teknik penyembuhan, tetapi ini merupakan sebuah gaya hidup bagi orang modern untuk kembali hidup secara alami, mengembalikan fungsi-fungsi tubuh secara alami. Kita juga akan menari, kita juga akan berdansa agar kita bisa merasakan joy, merasakan keceriaan, dan mengembalikan diri kita dengan dansa tarian yang menyenangkan. Semuanya itu menjadi mudah if you have inner peace. Di dalam salah satu teknik detox emotion ini juga ada satu teknik yang dinamakan katarsis. Kadangkala kita berteriak, kadangkala kita menangis, kadangkala kita merasakan sedih, kadangkala air mata kita menetes. Tetapi yang paling penting adalah apabila semua itu kita lakukan dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, tempat yang tepat, dengan bersama-sama di dalam satu teknik yang namanya detox emotion. Sahabat semua yang melihat video ini adalah Detox Emotion, dan saya berharap suatu saat Anda akan bergabung bersama saya untuk mengalami apa itu Detox Emotion.